Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La talaqi basharatayhima ma'a mahramiyatin bainahuma binasabin aw radha'in aw musyaharatin lintifa'i badhinnati syahwati. La tidak batal, la tidak batal talaqi basharatayhima opo tersentuhnya kedua kulitnya laki-laki dan perempuan. Opo tersentuhnya kedua kulitnya laki-laki dan perempuan. Ma'a mahramiyatin beserta hubungan mahram. Ma'a mahramiyatin beserta hubungan mahram. Bainahuma ing dalam antarani laki-laki dan perempuan atau zakar wa unsa. Bainahuma ing dalam antarani zakar wa unsa atau laki-laki dan perempuan. Mahram ini ada kalanya binasabin kalawan sebab nasab. Binasabin kalawan sebab nasab awrodo'in atau satu susuan. Aw musoharotin atau mertua. Aw musoharotin atau mertua lintifai madinati syahwati karena tidak adanya tempat dugaan syahwat. Karena tidak adanya tempat dugaan syahwat. Wis. Penjelasan sebelumnya, ketika terjadi persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, itu termasuk kategori menyebabkan batalnya wudhu. Kecuali dalam hal ini, yang mana antara fulan dengan fulan. Nah ini ada hubungan mahram. Antara yang laki-laki dan perempuan ada hubungan mahram. Mahram ini ada kalanya karena memang mahram nasab. Antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak, atau antara kakek dengan adik. Antara kakak dengan adik. Atau hubungan satu rodok, satu susuan. Paham ya? Contohnya Mas Fahri pernah nyusu kepada Mbak Zainab, umpamanya. Maka antara Mas Fahri dengan putrinya Mbak Zainab ini hubungan mahram secara rodo. Sehingga ketika bersalaman maka wudhunya tidak batal. Atau Mas Fahri dengan mertuanya, paham ya? Dengan mertuanya. Maka ketika salaman dalam kondisi punya wudhu, maka wudhunya tidak batal. Kenapa? Karena secara akal ini tidak ada dugaan syahwat antara anak dengan orang tua, antara adik dengan kakak, atau antara menantu dengan mertua.